Nah, ini hasilnya semuanya. Jadi aku bentuk seperti ini saja ya. Nih. Halo guys, welcome back to my channel ya. Datang lagi di my channelku di Ernestia Vlog, dan di sini sudah aku siapkan ini sawi ya. Aku pakai 1/2 kilo sawi yang gede ya. Karena aku pakai sawi kecil-kecil itu aku cari udah enggak ada ya. Nah, kemudian ada bungkus dimsum atau pangsit kata orang Indonesia ya. Kalau orang Hong Kong dimsum, ada sauri atau saus tiram, roiko, kecap asin, ini merica, tepung tapioka, garam dan gula. Ya, ini aku pakai ayam ya. Nah, tadi berhubung aku mau pakai ikan gak jadi, aku ganti dengan ayam saja. Ini ayamnya aku pakai 1 kilo kurang sedikit ya. Berhubung tadi ada sayapnya, jadi aku potong, aku pakai dadanya saja. Ini kulitnya udah aku buang, jadi pakai ayam fillet ya. Nah, ini bahan-bahannya. Sebenarnya aku mau pakai minyak wijen ya, berhubung minyak wijennya gak ada, jadi aku skip dulu. Nah, kemudian ini sawinya mau aku rebus ya, setelah itu mau aku cincang halus. Ini kemudian kita masukkan ya, sawinya kita rebus sampai dia benar-benar lembut sekali ya. Nah, ini sudah kita haluskan ya. Saya menggunakan chopper jadi biar cepat. Kalau di Hong Kong itu waktu saya kerja itu harus dicincang dengan pisau ya, karena kata nenekku itu lebih enak pakai pisau daripada dicopper seperti ini, katanya rasanya lebih enak kan begitu ya. Nah, kemudian ini kita masukkan ini ayamnya ya, ini udah halus. Nah, ini roiko ya, kita masukkan. Ini karena tinggal sedikit, saya semuain ya. Kemudian gula, garam, ini saya masukkan. Berhubung saya tidak ada minyak wijen, saya skip ya. Biasanya saya di Hong Kong itu saya suka gunain ini 1 sendok ya, kecap asin. Kemudian saus tiram, karena di Indonesia nggak komplit, jadi pakai seadanya saja ya. Kemudian saya tambahkan merica bubuk seujungnya itu ya, sendok. Kemudian tepung maizena saya pakai 1,5 sendok ya. Kenapa saya pakai ini? Untuk merekatkan supaya bahannya bisa rekat ya. Kemudian sayurnya, ini kalau di Hong Kong itu saya suka pakai arak ya, karena aku nggak di sini nggak ada arak, jadi aku nggak gunain arak. Kalau orang Hong Kong itu yang paling banyak bikin seperti ini itu sayurannya ya. Tadi saya cari sawi yang kecil itu nggak ada, jadi saya pakai sawi putih yang besar itu ya. Sebenarnya ini kurang sawinya ya. Nah, kemudian kita isi secukupnya ya,
karena ini mamaku pingin nyobain ya, nyobain katanya pingin pangsit. Pakai yang bundar aja ya. Ini beda banget ya, kulit pangsit di Hong Kong sama di ini ya, sama di Indonesia. Sepertinya kaku. Kalau di Hong Kong itu lentur sekali ya. Nih, seperti ini. Seperti kaku sekali ya. Yang kedua, bentuknya. Nah, ini hasilnya semuanya. Jadi aku bentuk seperti ini saja ya. Nih.